ngajak jalan-jalan ke rumah si Pitung. Sekarang aku lagi di BKT nih, ngeliat ke rumah si Pitung, pengen ngeliat kondisi sekarang gimana sih rumah si Pitung ini. Nah, mau tahu lebih lanjut, ikutin aku terus ya. Kawasan rumah si Pitung. Deket kok, jaraknya nggak jauh. Mau lihat? Ayo ikutin terus ya. Hai guys, sekarang aku udah sampai di rumah si Pitung nih. Sekarang aku pengen lihat suasana di rumah si Pitung dulu ya. Check it out. Ke atas, pengen lihat suasana yang di atas. Ikutin terus yuk. Oke, sekarang aku udah sampai di lantai atas, tepatnya di ruang pertama yang namanya beranda. Nah, di sini tuh ada bangku, ada meja, ada baju sipil juga. Di sini biasanya itu buat tempat ngobrol-ngobrol atau penerimaan tamu. Nah, sekarang kita ke ruang 2. Let's go. Ketemu lagi. Aku lagi ngeliatin anak-anak lagi nari di bawah. Seru loh. Nah, sekarang aku lagi berada di ruang kedua, adalah ruang tamu. Nah, di sini ada kursi, ada meja, ada bingkai kayak foto itu, dan ada lampu. Lampunya hampir ketinggiannya hampir sama kayak aku ya. Ini lampu pada zaman si Pitung. Ya jadul sih, tapi di rumah kamu masih ada nggak? Nah, sekarang kita lihat. Di sini juga ada kursi, ada meja yang dari rotan. Sama ya, foto dulu. Ini kamar tidurnya si Pitung. Semuanya masih terawat, rapih, dan kita nggak boleh masuk. Aku sekarang lagi di ruang makan. Ruang makannya si Pitung masih bagus loh. Lihat ruang makannya. Dicoba makannya keren. Di sini juga ada miniatur kapal. Wah, apaan ini? Guys, lihat deh. Ini ada peti atau koper tua punya si Pitung. Dan di sini juga ada nampan atau mungkin alat musik kali ya.
ini namanya kendi, dan ini namanya wajan. Semua ini terbuat dari tembaga. Dan di sana ada lagi, kita lihat dong. Nah, ini juga bagian dari peralatan dapur. Nah, ini fungsinya buat numbuk beras. Dan ini ngulek bumbu dapur, cabe, kolak, ketumbar, dan lain-lain. Dan ini juga cetakan buat nyetak makanan, kue, dan lain-lain. Dan ini juga ada tempat buat taruh nasi. Jadi sesudah ditumbuk, dimasak, dan taruh di sini. Ini juga ada piring yang terbuat dari tanah liat. Yuk, kita lihat yang lain nih. Sini tempatnya enak loh, karena langsung bisa melihat keluar, udaranya juga masuk, segar banget. Pemandangannya keren. Nah, seru kan jalan-jalan ke rumah si Pitung? Udah murah, jaraknya deket, dan kita bisa menambah wawasan kita tentang sejarah budaya Betawi. Dan lain kali kita juga akan jalan-jalan ke yang lain, tempat wisata lain. Ikutin terus ya. Sudah jalan-jalan kita hari ini, dan sampai jumpa besok. See you guys.